Pemuda adalah awal pertama kamu melakukan suatu niat, bahwa niat itu harus kau wajibkan untuk mengisi dan menyelamatkan persatuan bangsa, tanah air, dan bahasa. Sumpah adalah jiwamu atau soulmate atau soul love atau Samsul. Sumpah pemuda yaitu sebuah ikrar, janji yang diucapkan harus mempunyai niat logika yang nyata, dan tidak boleh janji itu kau selewengkan di mana kau berada, dan tidak boleh kau nodai dengan sebuah pembelotan cinta atau pengkhianatan cinta. Don't worry, be happy. Ya, pemuda ideal bangsa Indonesia adalah pemuda yang selalu memerdekakan tanpa memandang bulu itu sebuah kaya atau miskin, tetapi yang mempunyai persamaan, yaitu persamaannya adalah suatu sama. Kau adalah yang benar dan kau yang wajib membantu ayah ibumu. Be happy. Menteri Pemuda dan Olahraga adalah sekarang ini adalah Wan Abud atau yang disebut Sofro, atau yang mempunyai suatu talenta kastel. Bapak Andi Malarang adalah putra atau putri dari Miss Andi Mirema Talata. Pemuda idola saya adalah pemuda yang mempunyai nilai yang berbobot atau alijenau, atau yang mempunyai cincin sebuah nilai harapan generasi sebagai penerus bangsa. Nah, itu idola saya. Para pemuda-pemudi, jangan suka aksi tawuran dan demo suatu anarkis yang tidak mempunyai nilai kepada bapak ibu gurumu dan government di dunia. Aksi dan demo gunakanlah sebaik mungkin waktu senggang, pulang sekolah, pulang kerja, pulanglah, dan membukanya sebuah aksi demo hanyalah di halamanmu rumah masing-masing. Tunjukkan lewat sebuah karya mutumu untuk menunjukkan kreativitas atau yang dilindungi. Menunjukkan dalam suatu aksi bahwa aku mampu dan aku yang memandumu seperti aksiku di halaman. Aksi berarti sebuah parfum. Dirgahayu atau selamat hari ulang tahun Sumpah Pemuda Republik Ina, atau yang disebut UHS Beste. Let me say yot